Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Tanaman Semakin di Depan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 buah kaya manfaat yang perlu Anda makan saat kena penyakit DBD agar cepat pulih. Demam berdarah dengue atau penyakit infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat memicu penurunan kadar trombosit dalam darah. Jika jumlah trombosit terlalu sedikit, penderita akan mengalami resiko pendarahan berlebihan. Hingga saat ini, belum ada satu jenis pengobatan DBD yang dijamin ampuh memberantas virus dengue dari tubuh. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan sehat merupakan modal utama dalam pemulihan berbagai jenis penyakit, termasuk demam berdarah dengue atau DBD. Satu dari berbagai kondisi yang diderita para pasien, DBD adalah menurunnya jumlah trombosit dalam darah. Sehingga memerlukan asupan nutrisi tertentu dari sumber makanan. Asupan tinggi nutrisi bisa didapatkan dari beragam jenis makanan dan buah-buahan. Berikut ini adalah sederet buah-buahan yang dianjurkan untuk penderita demam berdarah atau DBD. Yang pertama, jeruk. Buah jeruk memang dikenal kaya akan vitamin C, maka buah jeruk sangat dianjurkan untuk pasien demam berdarah. Selain membantu menyerap zat besi, manfaat dari makan buah jeruk untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun, sehingga membantu proses pemulihan jadi lebih cepat. Yang kedua, pepaya. Manfaat dari makan buah pepaya yang penting untuk pasien DBD yaitu membantu menambah asupan asam folat yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi trombosit darah. Tak hanya asam folat, berbagai kandungan dalam pepaya sangat baik untuk Anda. Yang ketiga, jambu biji. Jambu biji atau jambu merah adalah buah yang paling direkomendasikan untuk penderita demam berdarah atau DBD. Jambu biji juga kaya akan quercetin, yaitu senyawa kimia alami yang bisa ditemukan dalam berbagai jenis buah dan sayur. Tidak mengherankan jika mengkonsumsi jambu biji dalam bentuk buah utuh atau jus bisa mempercepat penyembuhan DBD atau demam berdarah. Yang keempat, pisang. Siapa yang tak kenal buah satu ini? Masyarakat Indonesia bahkan makan buah pisang sebagai makanan penutup. Nah, ternyata pisang juga merupakan buah yang direkomendasikan untuk penderita demam berdarah. Demam berdarah menyebabkan penderitanya mengalami diare. Hal ini yang beresiko memicu dehidrasi. Mengkonsumsi pisang dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Yang kelima, kurma. Buah yang wajib dikonsumsi untuk penderita DBD adalah buah kurma. Buah yang identik dengan takjil berbuka puasa ini diyakini dapat membantu meningkatkan kadar trombosit dalam darah. Nah, itulah 5 buah kaya manfaat yang perlu Anda makan saat demam berdarah agar cepat pulih yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Terima kasih.